Salam semua, terima kasih siarkan cerita aku ni. Aku bukan nak confess tentang perasaan, cuma nak bercerita tentang misteri rumah aku. Sebenarnya, tak tahulah rumah ni keras ke tak. Aku beli rumah ni pada awal tahun 2017. Rumah teres kos sederhana dari owner berbangsa India. Sebenarnya, rumah ni dibina tahun 70-an. Owner tu kata di rumah pusaka diorang dan dia sebenarnya tak mau jual rumah ni sebab diorang semua berbesar dekat rumah ni. Katanya banyak kenangan. Dia tinggal di KL dan sekali dia akan balik rumah ni dalam sebulan atau dua bulan sekali. Cuma hari tu dia balik, dia tengok rumah tu dah dimasuki pencuri. Habis kabel, sinki sampai pintu tandas pun kena curi. Rumah dia rosak teruk lah. Ceiling semua dah patah. Kipas semua dah kena curi. Jadi, isteri dia nasihat jual saja rumah ni. Sebab diorang dah tua dan tak mampu jaga rumah tu lagi. Lagipun rumah kosong memang pun curi selalu masuk. Jadi dia jual rumah tu dekat aku. So aku beli rumah tu dalam keadaan yang rosak teruk. Memandangkan aku memang nak cari rumah area situ dan area situ memang susah nak dapat rumah tambah-tambah dengan harga murah, sebab tu aku nekat terus beli. Lepas beli, dalam setahun juga aku just pergi tengok-tengok rumah tu sambil fikir nak renovate macam mana. Masa tu adalah jiran-jiran yang mungkinlah busur hati ke apa, tak tahulah. Sebab owner India tu kata jiran-jiran sini nak beli cash rumah tu, tapi dia tak nak jual kat dorang. So jiran macam tak puas hati. Punca dia tak nak jual sebab dia nak cari orang yang tak ada rumah lagi. Dia nak orang family duduk, bukan macam jiran-jiran yang nak buat bisnes sewa. Dia kata walaupun dah jual rumah, tapi dia sayang rumah ni dan harap orang baru jenis sayang rumah juga. Dia tengok orang baru dia jual. Ada satu jiran tu tanya aku, awak beli rumah ke ni? Aku pun kata ya, aku beli. Lepas tu dia kata, kenapa beli rumah ni? Rumah ni keras, ada hantu. Aku saja buat muka terkejut. Aku agak dia saja je nak takutkan aku. Aku pun cakap lah, hantu kat mana-mana pun ada. Hantu boleh halau saja. Aku berseloroh dengan dia. Nak dijadikan cerita, betul-betul depan rumah tu ada satu pokok kelapa. Aku bercadang nak tebang pokok tu. Aku pun carilah tukang tebang pokok. Nak tebang pokok kelapa ni, dia kata kena tebang belah atas dulu. Dia pun panjat konon nak buang belah atas dulu. Tapi entah ke mana silap, dia bawa nak mula tebang, tiba-tiba dia terjatuh dari pokok. Aduh, habis kecualah kawasan tu. Mujurlah dia tak mati, cuma patah kaki. Aku panik jugalah time tu. Nasib baik juga pokok kelapa tu tak tinggi sangat. Apalagi masa kejadian tu ada 2-3 jiran kata pokok ni ada hantu, rumah ni pun berhantu. Sebab tu dia tak bagi usik. Sebelum aku buat keputusan nak tebang pokok tu, ada seorang jiran India suka aku potong pokok tu. Dia kata anak dia selalu nampak ada benda kat atas pokok. Kemudian mak dia pula cakap dua kali dia terjatuh dekat kawasan pokok tu, macam ada orang tolak masa dia berjalan depan rumah aku. Bila insiden orang tu jatuh pokok, aku memang agak tertekan jugalah masa tu dengan cerita-cerita mistik jiran situ. Lepas tu lama juga, aku tak pergi rumah tu. Malas nak dengar cerita dari jiran situ. Kemudian rasa malu sebenarnya nak pergi situ. Orang pula suka tanya-tanya, tak buat apa ke rumah tu? Kemudian aku panggil satu ustaz datang rumah. Dia baca-baca semua. Dia kata tak ada apalah rumah ni. Biasa rumah kosong ni standard lah, ada benda datang rumpang. Lepas tu kebetulan dia recommend seorang tahu boleh kerja potong pokok. Aku panggil dia potong pokok kelapa tu. Alhamdulillah dapat potong pokok tu tanpa sebarang masalah. Masalah kedua pula, aku nak bersihkan kawasan longkang dan tebas rumput. Aku cari 2-3 orang, semua kata nak datang. Tapi kemudian semua tak datang. Katanya ada hal lah, apalah. Ada yang terus tak reply, WhatsApp pun ada. Termenung lah aku kat rumah tu sorang-sorang sambil tengok semak samun tu. Tak lama lepas tu, datang seorang ni. Datang lambat, janji awal pagi. Tapi lewat sampai 3 jam. Dia pun mula kerja-kerja menebas tapi nampak macam perlahan. Aku nampak dia macam gelisah, tak tentu pasal. Dia kata rasa panas sangat rumah tu. Aku rasa macam tak ada apa-apa pun. Tapi dia siapkan juga walaupun lambat. Tu pun 3 hari dia ambil masa sebab dia tak boleh bekerja lama-lama. Lepas tu balik. Tapi yang peliknya, aku duduk rumah tu tak ada pun rasa seram ke panas. Cuma yang aku perasan, setiap kali aku pergi rumah tu, mesti aku akan mimpi pelik-pelik. Mimpi perkara-perkara dalam rumah tu. Macam ada banyak duit kertas, usia emas, bangka emas berpeti-peti.
mimpi ada pokok bunga putih depan rumah tu, sedangkan rumah tu tak ada pokok pun macam tu. Kemudian aku kan mimpi ayam bertelur dalam rumah, tapi telur tu warna putih. Macam-macam mimpi ni lagi. Mula aku abaikan sajalah, anggap mungkin gangguan biasa-biasa atau mainan tidur. Kemudian masuk tahap aku renovate rumah tu. Aku panggil tukang rumah bangsa Myanmar buat. Kawan aku yang rekomen. Dia kata kerja tukang tu elok. Hari ketiga dia buat kerja, dia jatuh dari tiang. Alamak, macam mana dia berjatuh pun aku tak tahulah. Dah tergendala rumah tu sebab dia nak urut kaki dia. Mujur, hal ni jiran tak tahu. Kalau tak ada cah, cerita panas dia orang kaki nanti. Lepas tu tukang sambung kerja pun tak nak habiskan kerja. Dia pergi buat tempat lain dulu. Aduh, sebab asal buat rumah aku, dia mesti demam sampai berminggu nak kebar. Sampai aku call WhatsApp dia, dia tak reply. Tergendala lagi proses rumah tu. Yang dia dah buat bahagian bumbung je. Siling dan kerja-kerja dalam tak settle. Aku rasa mungkin dia pun rasa susah hati nak buat rumah tu sebab asyik tak sihat je. Cari orang kerja pun tak kekal. Ada satu hari tu dia call aku. Dia minta maaf lama dia tinggal rumah aku tu. Dia kata tak pernah dalam sejarah kerja dia, dia tak siapkan rumah dan ambil masa sangat lama untuk siapkan. Ini first time dia kata. Dia tak dapat nak siapkan rumah tu dan tertangguh lama. Dia beritahu dia mungkin tak dapat nak sambung buat dah rumah aku. Dalam kes ni dia tak ada hutang aku apa-apa pun. Bukan macam setengah kontraktor tu selari kerja tak siap. Dia minta cari tukang lain. Aku pun tak apa banyak soal, mulalah cari tukang lain. Tapi ambil masa jugalah. Okeylah, sampai part wiring pun pula panggil beberapa orang. Sama kes macam tukang rupuk tu. Orang tak jadi datang. Tak tahu kenapa. Mulalah aku fikir. Sebab aura rumah ni kot. Aku pun ada azan kat rumah. Baca-baca ayat kursi semua minta Allah tolong. Lepas tu datang satu seorang wiring ni. Dia buat kerja pun tak habis. Kena tangkap sebab kes dadah. Alamak, aku ni cari orang lain pula sambung kerja. Duit pun dah pergi banyak sebab setiap tukang letak harga berbeza-beza. Dan makin ke depan harga makin naik. Dan kemudian datang tukang Melayu. Bagus orangnya. Tapi pekerja dia pula selalu komplain aku kat rumah ni seram. Rasa takut nak buat kerja. Rasa ada benda lah. Lepas tu pekerja tu kata jiran cerita macam-macam. Lagilah dia rasa takut dengan rumah ni. Lepas tu setiap kali nak main rumah ni, dia rasa macam berat juga. Lepas tu tiba-tiba rumah ni lama diorang biar tak sambung kerja. Aku tanyalah bos diorang kenapa lama tak main buat rumah. Dia kata pekerja dia dua orang tu berhenti. Dia pun tak tahu kenapa. Dia kata dia tengah cek orang. Dia minta aku masa sikit. Tertangguh lagi lah buat rumah ni. Pekerja dia punya takut sampai bumbung pun dibuka bagi rasa cerah, dia kata. Lagi satu misteri, barang-barang diorang nak buat kerja selalu hilang. Macam kena sembunyikan. Tapi kan, jiran sebelah aku cakap rumah sendiri ada benda. Tapi dia tak adalah nak cerita lebih-lebih. Selang beberapa bulan lepas tu, aku dengar dia pula pindah rumah. So jadi kosong rumah sebelah aku. Tapi tukang kata setiap kali dia buat kerja akan dengar suara perempuan menyanyi. Macam masa mandi duk menyanyi. Aku kebetulan ada nombor WhatsApp jiran aku tu. Aku tanya dia, dia betul ke pindah? Dia kata dia seorang je duduk rumah tu. Anak bini semua dah lama balik kampung. Dia sebab tak dapat tukar kerja, so dia stay sini. Tapi jarang-jarang jugalah dia balik sini katanya. Jadi suara perempuan yang dia dengar tu tak tahulah suara siapa. Tapi aku duduk dalam rumah tu sampai malam pun tak ada pula dengar suara siapa-siapa. Nak kata seram ke apa, tak ada. Langsung tak ada. Seorang je. Cuma malam mesti mimpi mengarut walaupun dah beruduk. Dah baca Quran dan macam-macam zikir. Tapi tak tahulah. Tak tahulah kenapa orang lain siang-siang pun rasa seram. Aku pendekkan cerita lah. Dalam macam-macam masalah tu, banyaklah proses rumah aku selesai walaupun banyak dugaan. Cuma sekarang 4 pasang mozaik dan lain-lain kerja sikit. Tapi tak tahu apa yang tak kena lagi. Tukang aku yang baru ni sangat pendiam. Sejak-sejak nak pasang sili rumah, dia kuat berbahas orang diri. Dah macam bukan diri dia dah. Cuba bayangkan, aku mula buat rumah dalam 2019. Sebelum tu buat kerja-kerja kecil macam potong pokok tu semualah. Sampai sekarang 2024 pun masih ada sakit-bakit belum siap. Penat otak aku dengan keadaan ni. Sebenarnya panjang buat rumah ni, hati selalu rasa tertekan. Macam berat betul kepala ni. Macam ada beban. Itulah kisah aku dan rumah misteri aku ni. Sekian.